Selamat, Bang Ovan, Bang Jo. Jadi hari ini kita mau kulik pesepak. Minggir kalian dulu. Inilah idola kita saat ini ya kan, prima donna. Luar biasa. Pespanya ini. Ini kalau aku bilang ini, pernah aku nonton film tempur-tempur di apa, di padang pasir. Kayak gini Pespanya ini. Tapi akhirnya dia kalah sih. Kalah di akhirnya. Bang Mat, sini bentar. Berapa tuh Bang? Kami tanya-tanya dulu Bang. Boleh. Pespamu ini apa ini? Bajai super. Bajai super? Iya. Dari India dong? India. Oh India ini punya ya? Oh, tahun berapa? Tahun kira kurang lebih 85. Tahun 85? Ih lebih tua dari aku Bang. Apa 86? Dimana kau temukan itu Pespam? Di Jawa. Ah Jawa? Iya. Jawa ini kan luas. Iya di Pekalongan. Oh Pekalongan kampung muka itu kau dapat. Berapa kau beli? 1.5 juta Bang. Oh 1.5 juta. Bukannya Pespam itu dari Itali Bang? Iya. Cuman ini. Keluaran India ya berarti. Nemu dari bekas perang Bang. Itu chatnya lambangnya apa Bang? Kayaknya chatnya kuning-kuning kayak Rastamania gitu ya. Oh jawa. Sama lah kayak bajunya kawan ini ya kan, kayak bajunya ini. Coba putar. Ada belakang. Iya. 420. 420. Jam ngamen. Ya. Sahur, Bang. Bukan jam bangun lagi. Ah, udah imsak itu jam 4.20. Ya, udah. Lagi. Itu, Bang. Rodanya masih ada anginnya enggak? Jangan-jangan nanti keras semuanya. Kenangan termanis di motor. Kenangan termanisnya apa ya? Ini gua jalan sama anak-anak gua. Oh gitu dong. Iya. Oh anak-anakmu? Iya. Bertiga dong? Bertiga? Iya. Oh itulah kenangan termanis. Ya udah ada anak Bang. Berapa anaknya? Dua. Mantap. Pernah enggak kau mogok bawa pespe? Sering. Jadi sering mogok ya? Sering. Ini bahan bakarnya pakai apa nih? Solar apa-apa nih? Campur dorong. Gak ditarik sama kuda enggak? Kayak iklan dong ya kan? Remnya ada gak itu remnya? Sorry Bang, coba kau naikin Bang. Tak kayak mana posisi posturnya kalau kau naik. Makin ganteng apa enggak? Kayak model kau ini, kayak model. Model 90-an. Aduh. Itu yang sebagai standar artis itu ya. Oke. Kicker toy. Ngeri. Cok, pegang dua stangnya lah biar kelihatan kau. Kalau kau bawa Vespanya kayak mana sih gayanya Bang? Wih. Joknya ngeri, joknya. Berarti memang nyatu dia kan. Kalian ngeliat pas enggak kau ini? Pas banget. Cakep. Tapi enggak ngomong joknya kasat mata itu ya. Freestyle gini, Bang. Bye, goni. Bang Ahmad, itu yang di botol apaan tuh? Ini. Iya. Oli. Oli itu olinya. Oh di tempat tangkinya di situ. Bang, kapan mau kau pensiunkan Pespam ini, Bang? Waduh, nggak tahu, Bang. Nggak ada niat mau jual itu? Nggak dijual. Nggak dijual? Iya. Kalau 20 juta pun tawarin emang nggak mau? Waduh, itu bareng pikiran. 20 juta, Bang. Oke. Siap. Ya udahlah. Jadi udah cukup ya kan. Ada lagi mau kalian tanya tentang Pespanya kau ini? Kita dekatilah dulu ya kan. Iya, jelas. Iya, detail. Ya, ayo kita rekam dari mana ini? Lampu. Nah, ini yang penting Bang, lihat. Lihat itu bukannya mistis gitu. Iya. Mistis kan.
Iya. Mesti dari Bali lah. Bali. Berapa takut kok? Wah, bersaudara saya, Bang. Hei, bersaudara. Ya. Ini apa ini? Bisa untuk duduk juga? Ini bisa, Bang. Oh, ceritanya? Ya. Bisa untuk 5 orang itu ya? 5 orang ya. Ini ceritanya ntar buat bawa harta karun. Wah, harta karun. Eh, satu lagi, Kemana kah kau bawa Vespa ini paling jauh? Ada kertas itu? Enggak, belum jauh sih, Bang. Paling dari Jawa ke Jakarta. Oh, Jawa Jakarta. Planning kalau planning ada pengin ke Aceh. Oh, Aceh. Woi, mantap. Aceh. Mantap, serius kau mau ke Aceh ini? Iya, insyaallah. Keliling Indonesia pakai Vespa. Insyaallah juga. Ini enggak kena tilang nih kalau gini nih. Hah? Enggak kena tilang polisi. Kalau lagi kayak gini enggak, Bang. Kalau ada operasi mungkin kena. Ini joknya kasat mata nih ya, kan. Semua udah beres. Kenal potnya. Kenal pot apa ini? Kenal angkot kayak ini. Wah. Ini serius. Apa itu? Kalian pernah lihat kuntilan? Ini rambut. Rambutnya kayak gini. Serius. Inilah rambutnya. Dari mana? Kau dapat? Kau jangan. Ini rambutnya ceritanya gue. Kreatif banget nih. Kenapa di mana? Bertapa. Belum tidur. Enggak mau saya sebutin, ntar pada ngikut. Oke, Markus ya. Oke ya. Sehat-sehat kau selalu, Bang. Mudah-mudahan kau jadi tur Aceh ke Indonesia pakai Vespa ini. Ada satu lagi, Bang, nih, Bang. Apa? Yang paling canggih di Vespa ini. Apa itu? Sistem hidrolis. Sistem hidrolis. 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 Thank you, Bang, ya. Yeah. Yuk.